Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat instastory kekinian, yaitu background bergerak. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi di video kali ini saya bukan memakai awan biasa, tapi saya memakai Milky Way. Bagaimana caranya? Yuk simak saja videonya sampai selesai. Yang pertama, di sini saya memakai 3 aplikasi. Aplikasi apa saja itu? Yang pertama, KineMaster Pro. Yang kedua, Erase Background. Yang ketiga, Unfold. Bagi kalian yang belum mempunyai KineMaster Pro dan Unfold, saya menyediakan link downloadnya di deskripsi. Di Playstore memang ada untuk versi gratisnya, tapi ada watermarknya dan terkadang error. Di link deskripsi yang saya cantumkan itu udah premium atau pro. Yuk langsung saja ke video editingnya. Yang pertama kita buka background eraser. Kita klik load foto. Kita pilih fotonya. Kita down. Setelah fotonya ada, kita hapus background awannya menggunakan magic. Kita hapus. Setelah background awannya terhapus, kita klik down. Di sini jangan lupa ya teman-teman, untuk kehalusannya kita pilih yang 5 supaya hasil hapus background kita lebih cakep. Kita klik save. Header. Finish. Setelah itu kita buka KineMaster kita. Kita pilih logo tag Empathy Project. Langkah pertama, kita masukkan video yang sudah kita download di YouTube. Untuk Milky Way di YouTube ada banyak. Kita masukkan. Setelah kita masukkan Milky Way, kita masukkan background tadi yang sudah kita hapus. Memasukkannya kita pilih layer, kita pilih image. Kita sesuaikan gambar sesuai keinginan kita seperti ini. Setelah itu kita coba panjangkan durasi untuk gambarnya. Ini kita coba play teman-teman. Ya seperti ini ntar akan jadinya. Setelah itu kita klik save. Di mana save-nya? Kita klik tombol berbagi ini, lalu kita save video to gallery high definition. Oh iya, bagi kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe dan tonton video-video saya yang sudah saya upload. Setelah KineMaster selesai, kita buka Unfold. Ini saya tidak menambahkan lagu. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan musik, bisa klik layer, lalu pilih, oh maaf, kita klik audio, lalu kita pilih musik yang kita inginkan. Setelah proses selesai, kita buka unfold kita. Kita buka unfold. Di sini kita klik new story, name bebas. Setelah itu kita pilih dengan cara mengeklik tombol plus di tengah ini. Di sini ada banyak pilihan ya. Terserah Anda mau pilih yang mana. Di sini saya akan memakai yang ini. Setelah itu kita klik tengahnya saja. Kita pakai video yang sudah kita edit tadi.
Untuk menggesernya kita menggunakan dua jari ya. Ya, video saya sudah jadi seperti ini narsetnya. Setelah itu kita masukkan nama saja. Kita masukkan nama sesuai keinginan Anda. Ini untuk deskripsinya kita masukkan sesuai keinginan. Maaf ini susah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.